Apa itu taktik perang tabrak lari? Strategi dilakukan Hamas untuk membantai tentara Israel. Hamas mengandalkan taktik tabrak lari untuk menggagalkan upaya Israel menguasai Gaza. Taktik itu mampu melumpuhkan banyak tentara Israel. Hamas yang sumber-sumber AS yakin kekuatan tempurnya berkurang menjadi antara 9.000 dan 12.000 pejuang, turun dari perkiraan AS yang berjumlah 20.000 hingga 25.000 sebelum perang, kini mengandalkan penyergapan dan bom rakitan untuk menyerang pasukan Israel. Efektif mengandalkan terowongan. Para pejabat AS, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa taktik semacam itu dapat menopang perjuangan Hamas selama berbulan-bulan mendatang, dibantu dengan senjata yang diselundupkan ke Gaza melalui terowongan dan senjata lain yang digunakan dari persenjataan yang tidak meledak atau dirampas dari pasukan Israel. Kelompok Palestina telah menunjukkan kemampuan untuk mundur dengan cepat setelah serangan, berlindung, berkumpul kembali, dan muncul kembali di wilayah yang diyakini Israel telah dibersihkan dari pejuang perlawanan, kata seorang pejabat pemerintah AS jebakan bagi tentara Israel. Foto Reuters. Warga Gaza, Wissam Ibrahim, juga mengatakan kepada Reuters bahwa taktik Hamas telah berubah dari menembaki pasukan Israel segera setelah mereka masuk ke wilayah mereka. Sekarang, ada perubahan penting dalam mode operasi mereka. Mereka menunggu sampai mereka dikerahkan dan kemudian memulai penyergapan dan serangan. Para pejabat AS, yang meminta tidak disebutkan namanya untuk membahas masalah-masalah sensitif, mengatakan bahwa taktik semacam itu dapat menopang pemberontakan Hamas selama berbulan-bulan mendatang, dibantu dengan senjata yang diselundupkan ke Gaza melalui terowongan dan senjata lain yang digunakan dari persenjataan yang tidak meledak atau dirampas dari pasukan Israel. Jangka waktu yang berlarut-larut seperti ini juga diamini oleh penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang mengatakan pekan lalu bahwa perang bisa berlangsung setidaknya hingga akhir tahun 2024. Seorang juru bicara Hamas tidak menanggapi permintaan komentar mengenai strategi medan perangnya. Dalam upaya propaganda paralel, beberapa pejuang kelompok tersebut merekam serangan mereka terhadap pasukan Israel, sebelum mengedit dan mempostingnya di Telegram dan aplikasi media sosial lainnya. Kekuatan tentara Israel melemah. Peter Lerner, juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka masih jauh dari menghancurkan Hamas, yang menurutnya juga telah kehilangan sekitar setengah dari kekuatan tempurnya. Lerner mengatakan militer beradaptasi dengan perubahan taktik kelompok tersebut dan mengakui bahwa Israel tidak dapat melenyapkan setiap pejuang Hamas atau menghancurkan setiap terowongan Hamas. Tidak pernah ada tujuan untuk membunuh setiap teroris yang ada di lapangan. Itu bukan tujuan yang realistis, tambahnya. Menghancurkan Hamas sebagai otoritas pemerintahan adalah tujuan militer yang dapat dicapai dan dicapai, tambahnya. Netanyahu dan pemerintahannya berada di bawah tekanan dari Washington untuk menyetujui rencana gencatan senjata untuk mengakhiri perang, yang dimulai pada 7 Oktober ketika pejuang Hamas menyerbu ke Israel Selatan, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel. Serangan darat dan udara Israel selanjutnya di Gaza telah menyebabkan wilayah tersebut hancur dan menewaskan lebih dari 36.000 orang, menurut Otoritas Kesehatan Palestina. PBB mengatakan lebih dari 1 juta orang menghadapi tingkat kelaparan yang sangat besar.
Kekuatan Hamas di Rafah masih tangguh. Foto Reuters, terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 pejuang Hamas yang dilaporkan bercokol di Rafah, benteng terakhir perlawanan kelompok tersebut, menurut para pejabat Israel dan AS. Para pemimpin tertinggi Yahya Sinwar, saudaranya Mohamed, dan orang kedua di komando Sinwar Mohamed Deif masih hidup dan diyakini bersembunyi di terowongan bersama sandera Israel, kata mereka. Kelompok Palestina telah menunjukkan kemampuan untuk mundur dengan cepat setelah serangan, berlindung, berkumpul kembali, dan muncul kembali di wilayah yang diyakini Israel telah dibersihkan dari militan, kata seorang pejabat pemerintah AS Lerner, juru bicara IDF. Setuju bahwa Israel menghadapi pertempuran panjang untuk mengalahkan Hamas, yang telah menguasai jalur Gaza sejak 2006. Tidak ada perbaikan yang cepat setelah 17 tahun mereka membangun kemampuannya, tambahnya. Hamas telah membangun terowongan kota bawah tanah sepanjang 500 km, 310 mil, selama bertahun-tahun. Labirin tersebut, yang dijuluki Metro Gaza oleh militer Israel, kira-kira setengah panjang sistem kereta bawah tanah New York. Dilengkapi dengan air, listrik, dan ventilasi, tempat ini menjadi tempat berlindung bagi para pemimpin Hamas, pusat komando dan kendali, serta gudang senjata dan amunisi. Militer Israel mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah menguasai seluruh perbatasan darat Gaza Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata. Sekitar 20 terowongan yang digunakan Hamas untuk membawa senjata ke Gaza ditemukan di zona tersebut, tambahnya. Layanan informasi negara Mesir tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai klaim Israel mengenai penyelundupan senjata dari negara tersebut. Para pejabat Mesir sebelumnya membantah adanya perdagangan gelap seperti itu, dan mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan jaringan terowongan menuju Gaza beberapa tahun yang lalu. Serangan ke Gaza adalah konflik terpanjang dan paling sengit yang dilakukan Israel sejak mereka menginvasi Lebanon untuk menggulingkan Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1982. Serangan ke Gaza adalah konflik terpanjang dan paling sengit yang dilakukan Israel sejak mereka menginvasi Lebanon untuk menggulingkan Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1982. Netanyahu telah menentang seruan domestik dan internasional untuk menguraikan rencana pasca perang di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memperingatkan bahwa tidak adanya peta jalan semacam itu dapat memicu pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Baca juga siapa yang jadi pemenang ketika Israel menyerbu Hizbullah di Lebanon? Pejuang baru di Palestina terus bermunculan. Seorang pejabat Arab mengatakan kepada Reuters bahwa pejuang baru telah bermunculan di Gaza di tengah kekosongan kekuasaan, menyita pengiriman makanan dan melakukan perampokan bersenjata.